Lapan kes berkaitan taraf kewarganegaraan dan sijil kelahiran berjaya diselesaikan Jabatan Pendaftaran Negara JPN Melaka setakat ini. Enam daripadanya melibatkan kes kewarganegaraan dan dua kes pendaftaran kelahiran. Jelas Pengarah JPN Negeri Nur Razli Sulaiman, kes masalah pendaftaran kelahiran pertama membabitkan kanak-kanak berusia 6 tahun, Izara Hazwin Muhammad Hafiz, disebabkan ibunya menghilangkan diri sejak melahirkannya. Kes kedua pula membabitkan bayi berusia 3 minggu disebabkan maklumat tidak lengkap. Menyeru pada rakyat apa jua yang masalah yang berhadapi dengan perkara-perkara yang saya sebutkan tadi, berhubunglah dengan pihak pemimpin masyarakat yang terdekat. Dan kebetulan JPN Melaka ada 6 buah pejabat di seluruh negeri ini, 2 di daerah Jasin, 2 di daerah Lu Gajah dan 2 di daerah Melaka Tengah. Jadi datanglah pada bila-bila masa pada waktu pejabat untuk berurusan dengan kami dan insyaAllah kami akan membantu. Terbaru, penantian 6 warga Indonesia yang memohon taraf kewarganegaraan sejak 8 tahun lalu berakhir apabila permohonan itu diluluskan Kementerian Dalam Negeri.